Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat datang di channel Bawean TV. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara video Reels itu bisa FYP, teman-teman ya. Dan sebelum kita lanjut kepada video tutorialnya, jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Bawean TV. Nah, oke, buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kita langsung saja kepada tutorialnya, teman-teman ya. Kita buka aplikasi Facebooknya. Oke, kita masuk ke halaman Facebook saya, teman-teman. Nah, Anda bisa lihat ya. Anda bisa lihat video-video saya. Nah, di sini Anda bisa lihat, teman-teman. Nah, ini untuk view-nya. Ini ada yang 1 juta, kemudian ada ratusan ribu, teman-teman. Nah, 1 juta. Nah, bagaimana sih caranya biar itu view-nya itu banyak seperti ini ataupun masuk FYP ya, teman-teman ya. Oke. Cara yang pertama, ini berdasarkan pengalaman saya, teman-teman ya. Cara yang pertama itu, kalian itu bangun kolam ya. Karena kalau tidak bangun kolam ya, untuk FYP itu kemungkinannya kecil banget ya, teman-teman ya. Artinya, dari sekian video, ya mungkin misalkan kalian upload 10 video, nah ini. Nah, nantinya mungkin satu ya yang bisa FYP, itu pun kalau videonya itu benar-benar bagus ya, teman-teman ya. Tapi kalau kalian itu kolamnya sudah followersnya sampai besar seperti ini, teman-teman ya. Jadi ketika kalian itu mengupload video-video, udah pasti view-nya akan banyak. Artinya sama aja kayak FYP ya, teman-teman ya. Itu yang pertama. Jadi kalian bangun kolam ya. Nah, kalau bisa, teman-teman ya, kolamnya itu adalah satu tema, ya, satu tema pembahasan, ya. Jadi, misalkan seperti saya ini tutorial, gitu ya. Nah, jadi, kalau satu tema, itu kolamnya nanti dia itu satu tema juga. Jadi, ketika, artinya yang ngikutin itu adalah yang penyuka tutorial-tutorial. Kalau misalkan kalian itu masakan, ya, usahakan masakan, ya, gitu ya. Jadi nanti yang suka di situ, yang followersnya itu adalah yang suka masakan juga gitu. Nah, kemudian teman-teman ya, yang terakhir ya, yang ketiga itu adalah kalian riset dulu. Jadi kalian itu cari konten-konten di Facebook yang satu tema seperti ini ya, di sini kalian cari. Misalkan nih tentang WhatsApp ya, tutorial WhatsApp ya, kalian cari dulu ya di si bagian pencarian. WhatsApp, nah, kemudian cari yang video ataupun yang cari yang ini, teman-teman, yang video ya, yang video. Nah, kalau misalkan kalian itu tidak muncul reels-nya di sini ya, kalian pindah dulu ke akun pribadinya dulu. Nah, di sini kemudian cari ya, tutorial WhatsApp. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini cari video ya. Nah, di sini juga nggak ada reels-nya, teman-teman. Jadi, cari yang video. Nah, di sini teman-teman itu juga banyak ya. Nah, cari yang view-nya itu besar ya, teman-teman. Nah, ini banyak view saya, tutorial saya ya, teman-teman ya. Di sini cari yang bukan kalian, contoh misalkan mana ini, teman-teman ya. Nah, misalkan ini memantau WhatsApp. Nah, ini. Ini view-nya 1 juta. Ya, 1 juta. Nah, nantinya teman-teman kalian bisa tiru ya nih, ini ya teman-teman ya, kalian buka misalkan. Kalian bisa tiru aja. Sesuai dengan video kalian sendiri, jangan re-upload ya tutorial dengan sesuai dengan video kalian sendiri. Nah, nantinya teman-teman kalau misalkan ini view-nya itu bagus, itu ada kemungkinannya ketika kalian upload juga video yang sama, itu view-nya itu juga akan bagus. Ya, jadi seperti itu ya. Tiga teman-teman ya, kuncinya ya. Yang pertama, itu kalian itu bangun followers ya, bangun kolam. Kemudian yang kedua itu usahakan satu tema, sehingga followersnya itu juga satu tema. Penyukanya itu juga satu tema, dan yang ketiga itu kalian riset dulu ketika mau buat konten, ya konten apa yang sekiranya itu banyak view-nya di Facebook. Atau kalian itu bisa cari juga di YouTube yang view-nya juga banyak ya. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya berikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.